Assalamualaikum Sobat YouTube, selamat datang di Ahlul The Project Channel. Apa itu lampu HPIT? Baiklah, lampu HPIT ialah salah satu jenis bola lampu yang sering digunakan untuk penerangan, seperti jalan umum, taman, lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket, halaman perkantoran, penerangan baliho, dan lain-lain. Cahaya lampu HPIT ini berwarna putih dan sangat terang. Karena cahayanya dihasilkan dari campuran gas argon, merkuri, sodium, talium, skandium, thorium, dan penguraian zat halit. Sehingga, lampu HPIT ini menghasilkan kualitas cahaya yang sangat baik. Saat lampu HPIT ini dihidupkan, warna awalnya merah kekuningan. Dan, setelah lampunya menyala normal, sekitar 3-5 menit, cahaya yang dihasilkannya putih terang. Oke, mari langsung saja, saya peragakan cara pemasangan kabelnya. Untuk memasang lampu HPIT ini, minimal kita membutuhkan 3 komponen listrik. Pertama, balas BHL atau trafo BHL yang berfungsi sebagai penstabil tegangan atau untuk menaikkan tegangan dan membatasi tegangan listrik yang masuk ke lampu. Kedua, ignitor SI51 putih. Fungsinya, untuk menstarter lampu, atau, untuk menaikkan tegangan, saat pemanasan elemen, di dalam bola, lampunya. Dan, yang ketiga, yaitu, bola lampu, HPIT. Fungsinya sebagai, pencahayaan. Baiklah, begini cara pemasangan, kabelnya. Pertama, kabel netral dari sumber, masuk dulu, ke terminal ignitor, yang berkode N. Selanjutnya, kabel netral dari sumber, langsung masuk, ke lampu. Kedua, kabel arus dari sumber, masuk dulu, ke input, MCB. Selanjutnya, dari output MCB, kabel arusnya, masuk ke terminal input balas, yaitu, ke terminal, paling pinggir. Selanjutnya, dari terminal output balas, atau, dari terminal balas satunya lagi, kabel arusnya, masuk ke terminal ignitor, yaitu, yang berkode L. Dan, yang terakhir, dari terminal output balas, kabel arusnya, langsung masuk ke lampu. Oke, cara pengkabelannya sudah selesai. Sekarang, mari kita hidupkan lampunya. Pertama, saya hidupkan dulu MCB-nya. Lampunya pun langsung menyala. Namun, tidak terlalu terang. Kita tunggu dulu sesaat. Setelah kita tunggu sekitar 3 menit, baru cahaya lampunya normal. Dan, cahayanya pun sangat terang. Lampu HPIT ini sama persis seperti lampu jenis ML dan jenis HPLN. Karena, di saat lampunya lagi menyala seperti ini, dan tiba-tiba kita matikan, terus, langsung kita hidupkan kembali, pasti lampunya nggak mau menyala. Penyebabnya ialah, karena bola lampunya masih terlalu panas, akibat tekanan gas saat menyala tadi. Jadi, butuh waktu sekitar 5 menit, bahkan lebih, untuk menunggu tekanan gas di dalam bola lampunya berkurang. Dan, setelah waktunya melebihi 5 menit, pasti lampunya hidup dengan sendirinya. Baiklah, sekian dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.